Halo teman-teman, welcome to back my channel Ajit Toy. Hari ini kita main game Sakura lagi. Miu Miu, hari ini kita mau ke rumahnya Kak Taiga, Miu. Mau ngapain ke sana Kakak Ita? Kita sudah janjian sama Kak Taiga, kita mau numpang mandi di kolam renang di sekolah Sakura. Wah, ide bagus itu Kakak Ita. Kalau begitu ayo kita ke rumah Kak Taiga. Iya, Miu, kita lihat dulu Kak Taiga sudah berangkat atau belum ya. Wah, lihat Kak Taiga lagi siap-siap di depan rumahnya ternyata, Miu. Kak Taiga, sekarang kita jadi kan mau ke kolam renang di sekolah Sakura. Oh iya, jadi Ita, ayo kita berangkat. Aku berangkat duluan ya. Aku tapi tidak latihan renang, aku mau latihan boxing, tinju. Wah, pasti keren sekali Kak Taiga kalau main tinju ya. Iya Kakak Ita, yaudah tidak apa-apa, yang penting kita bisa berenang hari ini. Oh iya, kalian langsung menuju ke kolam renangnya ya. Nanti aku bilang sama Pak Genji 1, kalian tinggal main di sana saja. Iya Kak Taiga, kami siap. Ya, aku duluan ya. Aku takut ketinggalan temanku nih, katanya mau latihan bersama hari ini. Wah, Kak Taiga mobilnya baru ya? Iya Yuta, ini baru loh. Mau nyoba? Tidak Kak Taiga, aku takut Kak Taiga itu pasti cepat sekali ya. Iya dong, ini kan mobil fast charging. Ya udah Yuta, aku berangkat duluan ya Yuta. Ya Kak Taiga, hati-hati di jalan ya Kak Taiga. Iya Yuta, terima kasih. Pasti si Ucup sama Asep dia sedang menungguku di tempat latihan boxing. Aku harus segera sampai ke sana nih. Aku akan gunakan mobil ini dengan kecepatan penuh agar aku bisa cepat sampai. Wah, lihat mobil ini sudah mulai dengan kecepatan penuh. Mantap sekali mobil ini. Wah, aku sudah sampai nih. Aku akan segera latihan boxing. Tak sabar aku ini. Gimana ya? Lama sekali aku sudah tidak latihan boxing di sekolah ini. Kemarin aku latihan di sini pas tahun baru. Ini sudah hampir tahun baru lagi. Waduh, berarti aku 1 tahun tidak latihan ini. Astaga. Udah, aku langsung ke dalam saja. Pasti Asep sama Ucup ada di sana. Aku coba masuk ke dalam dulu. Wah, ternyata benar mereka sudah siap-siap. Hei, Cup, kamu sudah dari tadi? Iya, aku sudah dari tadi. Ayo cepetan Taiga, kita latihan di sini. Iya, aku masih pemanasan ini. Baiklah, aku sudah ganti baju. Kamu tunggu aku di atas ya, aku naik dulu. Iya Taiga, cepetan. Iya, baiklah kalau begitu kita mulai round pertama ya. Kamu siap melawanku? Aku sudah siap ini, ayo kita bertarung. Oke, langsung kita bertarung ya. Miu Miu, ayo Miu kita cepetan berangkat saja Miu. Iya Kakak Ita, kita berangkat langsung ke tempat kolam renang di sekolah Sakura. Biar kita tidak lama-lama Kakak Ita. Iya bos, benar bos. Atamatom juga pengen berenang di sana bos. Memang kamu bisa berenang apa Atamatom? Iya bos, aku sudah jago berenang sejak kecil bos. Wah hebat sekali Atamatom. Tapi kalau Baby Selin nanti jangan ya. Kenapa Kakak Ita? Aku takut Baby Selin nanti tenggelam. Iya Kakak Ita, baiklah. Baby Selin hanya mau lihat saja sama Kakak Mio. Ya, temennya Mio Baby Selin. Iya Kakak Ita, Baby Selin akan Mio temani. Ya, terima kasih Mio. Wah, kita sudah sampai nih. Ayo kita langsung ke dalam. Ayo teman-teman, cepetan teman-teman. Ya bos, ini kami sudah berada di belakangmu bos. Bos, kamu salah pintu bos. Iya, aku saking dari keburunya tidak lihat kalau itu ternyata pintu kaca semua ya. Aduh, gimana nih aku ini teman-teman. Ya bos, makanya konsentrasi bos. Nanti kalau berenang konsentrasi bos biar tidak tenggelam bos. Iya, wah lihat itu. Wah, kolamnya besar sekali ini. Iya bos, ini kolam memang untuk anak dewasa bos. Kalau bos belum bisa berenang lebih baik jangan bos. Wah tenang aja teman-teman, aku sudah jago dalam berenang ini. Iya Kakak Ita pintar berenang teman-teman, tenang saja. Ya udah, Miu, Baby Selin, kalian berdua di sini dulu ya, aku mau berenang sama teman-teman. Iya Kakak Ita. Iya Kakak Ita, kalau begitu kami di sini ya nunggu Kakak Ita sampai selesai. Iya Miu, terima kasih ya Miu. Ayo cepetan nih, aku sudah ganti baju nih. Ya bos, ayo kita langsung lompat saja bos. Wah, lihat ya teman-teman, airnya di sini dingin sekali ya teman-teman. Iya bos, dingin sekali, seperti air di Gunung Sakura bos. Iya, benar teman-teman. Waduh, di sini juga kedalamannya dalam sekali. Kamu kenapa berenangnya jalan seperti itu teman-teman? Iya bos, kami memang renangnya seperti ini bos. Ini adalah renang tradisional di kota Sakura bos. Oh gitu ya teman-teman. Wah, keren sekali. Kalau begitu, Atom di sini ya, Atom ikut denganku. Iya bos. Wih, lihat ini. Kalau aku berenang sendiri seperti ini, aku menggunakan kecepatan penuh nih. Keren sekali kan? Bos, ayo cepetan kita ke pinggir, bos. Kita sudah kedinginan ini.
Wah, sepertinya ini sudah sore. Aku harus segera pulang nih. Takut ibuku mencariku. Ah, hari ini olahragaku sangat menyenangkan dan boxingku ternyata masih sangat hebat sekali. Si Acep tadi kalah denganku. Wah, kalau begitu kapan-kapan aku akan kesini lagi untuk berlatih. Baiklah kalau begitu aku pulang dulu. Ternyata si Acep dan Ucup pulang duluan. Waduh, itu siapa ya punya mobil? Kenapa ada di sampingku? Sangat dempet sekali. Apa dia tidak tahu parkir ya? Astaga, khawatir mobilku lecet ini nanti. Siapa ini yang punya mobil? Woi, siapa ini punya mobil Alphard putih? Siapa ini punya mobil van ini? Aduh, ada orangnya tapi mesinnya hidup. Astaga, dikunci lagi. Aduh, gimana sih ini orang yang punya mobil? Kenapa dibiarkan seperti ini? Aku kan tidak bisa jalan, mobilku kejepit itu. Hah, gimana ini, aku dorong saja. Aduh, berat lagi. Astaga, aku harus nelpon polisi Koban berarti kalau begitu. Astaga, kenapa mobilnya tiba-tiba bisa jalan? Aduh, ini mobil apa ini? Kenapa tiba mobilnya bisa jalan seperti ini? Astaga, jangan-jangan ini mobil van berhantu balik kampung Upin Ipin. Hah, kenapa aku bertemu dengan mobil seperti ini? Aduh, apa salah aku? Kenapa aku didatangi mobil van balik kampung? Hah, aduh, aku jadi tidak bisa tidur malam ini kalau aku bertemu dengan mobil seperti ini. Semoga mobil ini tidak menculikku. Aduh, gimana ini? Aku kok semakin merinding. Mana tidak ada orang lagi di sini. Hah, astaga, mobilnya berjalan menabrak aku. Aduh, aku tiba-tiba masuk ke dalam. Tolong, tolong. Kenapa aku ada di dalam sini? Tolong. Yutamio, kalian di mana? Tadi katanya kalian berenang di sini. Tolong, tolong. Aku dibawa kabur mobil van berhantu. Tolong, tolong, aku dibawa kabur oleh mobil van berhantu. Tolong, kenapa tidak ada orang sama sekali di sini? Aduh, gimana ini? Tolong, tolong. Kakak Ita, tadi kami mendengar suara mobil van berhantu. Iya benar Kakak Ita, kami mendengar suara mobil van berhantu. Hah, astaga, di mana, Miu? Tadi ada di seberang sana, Kakak Ita. Ayo kita lihat, ada mobil van berhantu apa tidak? Iya Kakak Ita, aku mendengar tadi suaranya sangat jelas sekali. Oh, jangan-jangan itu mobilnya Kak Taiga, Miu. Oh, bukan Kakak Ita, seperti mobil van balik kampung Upin-Ipin itu. Astaga, yang benar saja kamu. Tapi, aduh, aku salah masuk lagi nih. Awas, aku mau keluar nih. Senin, bentar-bentar Senin. Bagaimana kalau kita lihat dulu ke Kak Taiga? Katanya dia latihan boxing di sana. Iya, bos, benar, bos. Kita lihat dulu di sana. Mungkin Kak Taiga ada di sana, bos. Atau jangan-jangan itu benar mobil van berhantu ya, bos. Jangan gitu, teman-teman. Tidak boleh. Wah, lihat itu. Wah, ternyata Kak Taiga masih ada di sini. Berarti Kak Taiga masih latihan. Ayo kita masuk ke dalam. Kak Taiga. Aduh, tapi sepertinya di dalam tidak ada orang ini. Iya, benar, bos. Tidak ada orang, bos. Berarti benar, bos. Kak Taiga diculik mobil van berhantu. Wah, astaga. Kenapa Kak Taiga diculik mobil berhantu? Apa salah dia? Aku juga tidak tahu, bos. Mungkin ada di ruang sebelah, Miu. Iya, Kak Ita, kita coba lihat dulu. Waduh, di sini tidak ada juga ini. Waduh, ternyata benar. Kak Taiga diculik mobil van berhantu ini. Astaga, ayo kita cepetan cari Kak Taiga. Iya, bos, benar, bos. Ayo kita lapor polisi Koban, bos. Tunggu, Miu. Tunggu, kita tidak boleh ke polisi Koban dulu, teman-teman. Kita harus segera mencari di sini dulu. Nanti kalau minta tolong ke polisi Koban, kita bisa dimarahin. Karena jam segini kita masih ada di kolam renang Sakura. Wah, iya, bos, benar, bos. Bagaimana kalau kita cari menggunakan drone mini bos Yuta saja? Wah, iya, ini bagus. Kalau begitu kita cari menggunakan drone saja. Iya, Kakak Ita, cepetan kita keluarkan drone-nya. Langsung kita cari Kak Taiga dan mobil van berhantu itu yang sudah menculik Kak Taiga. Iya, Miu, ini akan aku terbangkan drone-nya. Semoga dengan drone ini Kak Taiga bisa ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, drone-nya sudah terbang ini. Wah, lihat, kita arahkan kemana ini? Ke sebelah utara saja, Kak Taiga. Itu bos, di sebelah sana bos, kita arahkan ke sana bos. Iya, kamu kok salah manggil aku Kak Taiga, Tom? Iya bos, sorry bos, aku tadi grogi bos. Iya, kalau begitu ayo kita arahkan ke sebelah sini. Tapi di sini sepertinya sepi, tidak ada orang. Iya benar bos, tidak ada orang. Kak Ita, cepat arahkan ke arah barat, mungkin mobil van berhantu itu ada di arah barat. Biasanya di sini tempat lalu-lalangnya mobil van berhantu.
Oh iya Mio, kalau begitu kita lihat dulu. Wah lihat Mio, ada mobil di bawah dua. Apakah ini mobil van berhantu? Wah bos, sepertinya bukan bos, itu mobil pick up bos. Wah iya ya bukan ternyata. Yaudah, kita cari ke sebelah sana lagi. Semoga mobil van berhantu itu bisa ketemu. Iya bos, benar bos, cepetan bos. Kita jangan sampai telat bos, kalau lambat si Taiga bisa diapa-apain bos. Iya ya, tenang teman-teman, kita akan cari. Kakak Eta lihat itu, di bawah sana sepertinya ada lampu. Itu lampu mobil Kak Taiga. Iya benar. Wah itu sepertinya lampu mobil. Wah lihat, dia menyala dan mau berlari. Waduh, kenapa mobil itu berlari pas lihat drone kita ya? Iya bos, mungkin dia takut ditangkap oleh drone kita bos. Wah iya. Aduh, dia mau lari kemana itu? Kasihan Kak Taiga ada di dalam. Iya bos, benar bos, kita harus ikuti bos. Waduh, lihat mobil van-nya menambah kecepatan dan terguling. Astaga, kasihan sekali Kak Taiga di dalam mobil itu. Pasti dia sakit sekali. Iya benar Kak Eta, kita harus segera menolongnya. Aduh, duh, dia mau apa itu? Waduh, lihat mobilnya tertabrak. Aduh. Baiklah teman-teman, kalau begitu kita langsung menjemput Kak Taiga saja. Iya bos, benar bos, kita harus segera menuju ke sana. Kita langsung jemput saja Kak Taiga. Iya Kak Eta, benar. Kak Taiga lewat jalan pintas saja. Iya Mio, aku ini sudah mau lewat jalan pintas agar segera bisa sampai ke sana Mio. Iya Kak Eta, cepetan. Kasihan Kak Taiga, pasti dia trauma gara-gara dicuri oleh mobil van berhantu itu. Iya Mio, tenang saja Mio. Aku sudah dengan kecepatan penuh, pegang semua. Aduh, mobil kita melayang nih. Ada bagaimana nih Kak Eta? Aku mau muntah, pusing Kak Eta. Tenang Mio Bisadin, kita cuma sebentar melayangnya. Wah, kita turun semua, kita langsung tolong Kak Taiga. Iya. Ya bos. Ayo cepetan teman-teman, kita tolong Kak Taiga. Lihat itu, Kak Taiga sepertinya berlari keluar karena takut dari mobil berhantu itu. Ya benar bos, kita tolong saja bos. Waduh, lihat Kak Taiga sudah duduk itu. Kak Taiga. Yuta tolong aku Yuta, aku diculik oleh mobil berhantu itu. Ya tenang Kak Taiga, kami akan membantu Kak Taiga. Iya cepetan tolong kami. Baik teman-teman, kalau begitu kita serang saja mobil van berhantu itu biar tidak mengganggu kenyamanan kota Sakura lagi. Ya bos, benar bos, kalau begitu keluarkan saja ke TPL-mu bos. Ya ini, aku sudah tembakin dengan TPL-ku. Pasti setelah ini dia akan hancur langsung meninggoy. Ya benar bos. Hai Kak Eta, cepetan kalahkan Kak Eta. Ya, ini sudah kalah. Wah lihat itu, mobilnya sudah terbakar. Baiklah kalau begitu kita langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Di sini tidak aman. Iya benar Yuta, ayo kalau begitu kita pulang semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton video selanjutnya di video ini ya teman-teman. Thank you teman-teman.